Kendiri 4.2, soalan 2. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan berikut tanpa ulangan huruf. Okey, dekat sini kita ada dua cara yang kita boleh jawab. Okey, contoh cikgu guna untuk A. Okey, dia kata semua huruf digunakan tanpa ulangan kan? Okey, jadi kita kira dulu ada berapa huruf dekat sini. Oh, kat sini S-U-R-D. Jadi kita ada N kita 4. Ingat ya, kita ada formula tau di mana N, P, N. Okey, N, P, N. N di atas berapa bilangan huruf contohnya. Okey, lepas tu N yang di bawah berapa bilangan huruf yang dipilih. Ha, contoh. Okey, jadi kita ikut cara ataupun working step yang pertama. Kalau ada empat huruf, kita nak susun perkataan ni. Jadi kita boleh guna cara yang pertama di mana kita terus letak 4 faktorial. Macam tu, 4 faktorial. 4 faktorial kita dapatlah 24. Ataupun sebenarnya 4 faktorial tu adalah, okey, ataupun okey, 4 faktorial tu sebenarnya adalah 4P4. Okey, jadi kita akan dapat 24. Macam tu. Okey, jadi untuk B, locus. Okey, kita tengok ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N kita ada 5. Kesimpulannya, jawapan kita adalah 5P5. Okey, sama dengan berapa 5P5? 120. Okey, ataupun boleh juga kita buat macam ni. 5 faktorial. Okey, 5 faktorial sama dengan 120. Okey, seterusnya vektor. Okey, vektor ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf di mana kita ada N sama dengan 6. Okey, bila N sama dengan 6, okey, bermaksud 6 faktorial. Okey, 6 faktorial tu sebenarnya 6P6. Jadi 6P6 adalah 720. Okey, begitu. Simple je. Okey, simple sangat. Okey, dan yang terakhir D. Okey, D kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita N kita ada 9. Okey, bila N kita ada 9 bermaksud 9 faktorial ataupun 9P9, kita akan dapat berapa 9P9? Jangan terkejut, memang besar. 362, 880. Yeay, simple kan? Okey, siapa kata Addmath tu susah? Senang je.